Show. Nah, ini nih foto ini nih. Ya ayyuhalladzina amanu la tudkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairun lakum la'allakum tadzakkarun. Jadi surat An-Nur ayat 27. Syekh Muhammad Islam Bayasud. Masyaallah. Jadi rumahnya tidak dipakai lagi nih. Iya. Aduh, masyaallah. Sagas. Ini foto apa, Pak? Ini apa namanya? Pakai lagi saya itu. Dari Timur Tengah. Dari Yaman. Dari Yaman. Oh, yang oh, ya, show. Tempat pusaka kampung Arab ini. Bangunannya mirip seperti rumahnya Chan Chin Ki. Pada jalan Kobongan. Oh. Kampung dulu kan. Kampung satu kampung di sini. Nah, saya lagi kecil di sini. Sudah pada berkeluarga jadi bicara di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang. Jadi sama sekali kosong, Pak? Sama sekali kosong. Nanti izin foto bareng, Pak, di depan. Foto-foto, silakan. Kampal. Teman-teman, karena ditunggu di Toko Monas, kita singkat aja ya. Foto oh, bareng, yuk. Iya. Ayo, foto bareng. Di mana, Pak? Di depan aja, Pak. Oh, silakan. Iya, itu kakek saya. Oh. Iya, iya. Itu dari kakek saya dari Timur Tengah, dari Yaman. Oh, dari Yaman. Iya. Bagian atas. Bagian atap juga diganti kepalanya. Itu masih cuma apa namanya ya apanya di cek ulang aja. Iya, iya. Saya ini jual beli apa ada kuda sapi kiriman dari Sumbawa. Kalau sekarang sih dealer lah, makanya alhamdulillah bisa bangun sendiri rumah-rumah banyak macam bisa serata. Jadi sih ya tidak apa namanya tidak kafe saya aja, jadi apa namanya ada Pak Kodol, Pak Salama, Pak Mimi, Masya Allah. Siapa tahu pada zamannya ya. Ini nih tempat apa liu? Tempat apa yang linggah lah. Kalau tamu-tamu, kalau kakek saya, ayah saya tuh kalau makan malam tuh nunggu dulu kereta api dari Jakarta dari Surabaya nunggu. Bukan banyak tuh yang pada apa nih istilahnya tamu-tamu dari luar kota pengen apa nih berapa nih? Sementara di sini Cirebon ya, sementara gitu, nunggu sampai mereka datang, mereka datang sampai jam 9 baru makan. Ini tempat ini juga yang biasa pada minta-minta pada tamu-tamu dari luar kota gitu.
Terima kasih untuk Abah yang Abah Abdullah, semoga sehat selalu. Dan rumahnya di sini kosong gitu ya, tidak ada apa-apa. Sehat selalu untuk Abah Abdullah. Saya akan langsung aja ke jalan lagi ya Pak. Ya. Lanjut ke jalan dan mungkin ini video berikutnya. Dan kita akan stop dulu video ini.